Oke, hari ini aku mau makan ini ya. Saya habis masak apa namanya nih, bihun. Bihun. Ini makan biasa saya makan waktu di Jepang gitu ya, sama di Korea. Lebih banyak makannya bihun. Jarang saya makan nasi di sana. Karena nasi mahal. Nasi itu makanan orang Indonesia yang kerjanya berat-berat. Waktu saya di Jepang kerjanya enteng-enteng. Jadi ini makanannya. Cuman ini ada kesalahan tadi, bawang goreng. Oke, kita coba dulu ya. Kita langsung saja ngebaduk di sini. Berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya wa bismika amtu. Salah itu mah. Tiduran. Salah juga tadi liriknya. Oh iya, doanya apa tadi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka. Salah juga ini. Salah bukan itu juga. Doanya itu Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina azabannar. Ya itu juga, kalau ketemu demit juga baca itu bagus. Karena demitnya kan lari takut dimakan. Ya, langsung. Oh iya, kalau di Jepang memang kalau makan tuh harus berbunyi begini. Tapi sebenarnya tidak boleh pakai karbu begini. Pakainya tuh sumpit ini. Ya gitu, jadi harus bunyi ya. Kalau nggak bunyi kayaknya nggak sopan. Itu di Jepang. Seperti itu ya. Kurang asin. Bentar, saya ambil karim dulu ya. Oke, ini saya suruh coba sama yang putri dulu. Tidak asin ini. Terus kurang ini, kurang matang. Kalau teksturnya ini kurang matang, jadi masih kurang lembek ininya. Jadi nggak bisa disedotnya. Itu soun kali, mulai lembek banget. Ya sengaja masakin segini dulu, ada sebelahnya lagi, belum banyak. Tapi namanya masuk kategori ini belum matang. Mau soun, mau bihun tuh sama aja. Ya udah, tinggal matangin lagi. Cuman ini juga kurang asin. Masih. Kamu tuh sudah umur segitu tapi masak juga masih kayak gini dari dulu. Saya sudah ajarin siang malam pagi sore. Ya kan selera beda. Oke. Okay. Oke, satu doang. Orang-orang kasih masakku enak. Wah, apa? Kamu masak kurang asin itu berarti kurang garam. Itu rumusnya begitu. Bukan nyalain kalau terlalu asin, bilangnya kurang gula. Kirian kurang asin, kau bilang enggak pakai masakku. Ya mau tambahin masakku enggak apa-apa. Ini kurang garam, kurang asin. Kalau kurang asin itu kurang garam. Nah, iya, masakku kan garam. Bukan juga, belum tentu. Kok tinggal tambahin garam sedikit lagi. Ini karena ini saya kasih tempe lah. Kalau kayak gini lu mengajak ribut aja gini. Cuma tinggal masak ini doang. Tinggal nambahin garamnya, gak mau. Lu yang bilang gak mau, siapa kamu yang bilang masakku? Saya bilang kan garam. Udah, cobain dulu. Oh. Masih. Ini juga kurang matang, jadi ininya harus lembek. Kok masak lagi satu ini lagi? Yang ini sementara saya makan dulu terpaksa. Atau kau makan ini, aku masakin yang baru.
Ya nggak mau masak, Rin. Masak yang berdua, kamu makan berdua. Apalagi? Ini harus sampai lembek ini ya. Iya. Ini masih kaku. Kayak mau bersenggining aja si kaku-kakuin. Jadi begitulah ya, kita review cara masak ini. Ngajarin Bini masak tuh. Belum jadi-jadi. Jadi begitu. Kita tinggal serumah. Kalau nggak ada kerjaan, kita tidur mulu. Nonton TV tidur. Nanti tidur. Aku kerjain lah. Biar dia masak mie. Dua kali. Sebenarnya sih saya bisa akalin sendiri. Cuman berhubung ini urusan rumah tangga. Harus dikerjakan bersama-sama. Ada yang tahu ya bihun bahannya apa? Bukan ingus sapi kan? Jadi kerasa seperti di Jepun. Kalau kasih ini oh ya. Nah. Usah. Enak. Nanti masak lagi. Kalau kasih ini nanti tak review lagi ya, yang episode 2.